Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, Al-Ustadz Fajri yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, hadir-hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Kisahul Anbiya karya Ibn Kathir rahimahullah. Cuman kita agak loncat Pak kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kita lihat Pak, di dalam sebuah riwayat dari Abu Soleh, dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dari Murah, dari Ibnu Mas'ud, dari beberapa orang sahabat Rasulullah SAW, ternyata Fir'aun ini dulunya adalah raja yang baik, raja yang adil, yang memimpin dua kaum, yaitu kaum Bani Israel dan juga orang-orang Mesir. Jadi awalnya dia ini raja yang baik, raja yang adil. Apa yang membuat Fir'aun ini berubah menjadi jahat? Gara-gara mimpi, Pak. Nah, jadi ini bahayanya mimpi ini rupanya, Bu. Fir'aun ini Pak, dia bermimpi, dia melihat api dari kejauhan, kemudian membakar istananya. Dan dia melihat ada seorang anak kecil masuk ke dalam kamarnya, mengambil mahkotanya dan menginjak-injaknya. Itu mimpi Fir'aun Pak. Jadi ini mimpi buruk. Makanya kata Rasulullah Pak, kalau kita mimpi buruk, ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama, tersentak kita Pak, baca ta'awuz 3 kali, meludah ke kiri 3 kali. Jadi pas terbangun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri 3 kali. Tapi jangan keluar air Pak, kena ibu ente. Dia isyarat aja. Jadi bukan dikeluarkan air. Jadi meludah ke kiri 3 kali. Kemudian yang kedua, tidak boleh menceritakan mimpi buruk kepada siapapun. Maka mimpi itu tidak akan mendatangkan mudarat kepada kita. Jadi ini perihal mimpi. Nah, gara-gara Fir'aun ini diceritakannya Pak, dikumpulkannya menteri-menterinya, para ahli-ahli tafsir mimpi dia, diceritakannya lah mimpinya ini. Aku melihat api dari kejauhan membakar istanaku. Seorang anak kecil masuk ke dalam kamarku, mengambil mahkotaku dan menginjak-injaknya. Gara-gara para ahli tafsir mimpinya inilah Pak, Fir'aun yang tadinya baik berubah menjadi jahat. Jadi orang Pak, baik bisa berubah karena cintanya kepada jabatannya. Nah, jadi mulai takut dia tergeser nih Pak Fir'aun ini. Karena kata para ahli tafsir mimpinya, arti mimpimu itu raja, akan lahir seorang bayi Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Jadi awalnya Fir'aun ini baik sama Bani Israel Pak. Jadi orang-orang Bani Israel itu jadi pembantu bagi masyarakat Mesir. Nah kemudian gara-gara mimpi ini akhirnya Fir'aun menanyakan kepada menterinya, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jalan lain raja, setiap bayi Bani Israel yang lahir kita bunuh saja. Ah, jadilah gara-gara cinta kepada kekuasaan, Fir'aun yang tadinya baik berubah menjadi jahat. Ini juga terjadi pada Nabi Daud alaihissalam Bu. Thalut, masyarakat Bani Israel datang kepada Nabi Samuel. Nabi Samuel ini Pak, Nabi Bani Israel. Karena Nabi ini kan banyak jumlahnya Pak. Jadi mereka datang kepada Nabi Samuel. Kalau dalam bahasa Ibrani arti Samuel ini, Bu, Allah mendengar pintaku. Lama tidak lahir anak laki-laki pada masa itu, Pak. Lahirlah Samuel ini. Jadi dikasihlah dia nama Samuel. Allah mendengar pintaku, karena lama tidak punya anak laki-laki. Mengadu orang kepada Nabi Samuel nih. Wahai Nabi, Goliat atau Jalut, mereka sudah semena-mena dengan kami. Angkatlah raja untuk kami, biar bisa kami mengalahkan Jalut. Diadakanlah, Pak, pemilihan. Jadi kalau Allah mengadakan pemilihan, Pak, murah biayanya, Pak. Allah cuma menyuruh ukur siapapun yang sama tinggi dengan tongkat yang kau pakai, dia jadi raja. Mudah, Pak. Mendaftarlah orang ukur. Pas Thalut lah, Pak, persis sama tingginya dengan tongkat Nabi Samuel. Diangkat dia jadi raja. Protes orang-orang Bani Israel. Karena Pak, Thalut ini miskin, Bu. Dia petani biasa, Pak. Jadi tidak suka orang Bani Israel. Sebanyak ini kami yang hidup mapan, masa dia yang kalian tunjuk, masa dia yang jadi raja. Cuman mau tidak mau harus nerima, karena kalian yang memintanya. Akhirnya tetaplah diangkat Thalut menjadi raja Bani Israel. Kemudian dipimpinlah oleh Thalut, Pak, untuk memerangi Jalut. Ramai begini, Pak. Sampai di perbatasan Jordan ada sungai. Kata Thalut, siapa yang meminum air sungai ini berarti dia bukan ikut denganku. Tapi kalau yang hanya mencemplung-cemplungkan kaki, mencuci tangan, berarti dia adalah pengikutku. 8.000 orang yang pergi, 7.700 yang minum air, Pak. Itulah payahnya menjadi Nabi Bani Israel nih, Pak. Tinggal 300-an lagi untuk melawan Jalut. Begitu pasukan Bani Israel berhadapan dengan Jalut, bangkit rasa takut. Maka Thalut memberikan semangat. Siapa yang berhasil mengalahkan Jalut, dia akan menjadi menantuku. Majulah Nabi Daud muda, Pak. Jadi waktu itu Nabi Daud masih muda nih, Pak. Maju Nabi Daud, biar aku saja raja. Pakai apa Nabi Daud membunuh Thalut? Pakai ketapel, Pak. Diambil 3 buah batu, loncat sana loncat sini, berhasil satu batu tepat di topeng besi Jalut. Maka robohlah Jalut. Jalut ini, Pak, difilmkan Goliat, Pak, manusia raksasa. Jadi rata-rata di Palestina waktu itu orangnya besar-besar. Berhasil Nabi Daud mengalahkan Jalut, maka dinikahkanlah Nabi Daud dengan putri Thalut. Awalnya Thalut baik, Pak, tapi rupanya lebih tinggi pamor menantunya daripada dia, Pak. Lebih banyak orang mengagungkan Nabi Daud daripada rajanya sendiri. Akhirnya Thalut berubah menjadi jahat. Lihat, Pak, Thalut yang tadinya baik, gara-gara kekuasaan menantunya sendiri pun mau diantamnya. Bagaimana cara dia ingin membunuh Nabi Daud, Pak? Setiap ada peperangan, selalu Nabi Daud diutus, tapi tidak boleh lebih dari 10 orang, Pak. Jadi memang dia mau membunuh menantunya. Setiap ada operasi kirim 10. Tapi Nabi Daud tuh punya kekuatan besar, Pak. Besi aja remuk di tangan dia. Jadi menang terus, Pak. Sakit hati Thalut, maka terang-terangan dia ingin membunuh Daud. Nabi Daud dapat bocoran dari istrinya. Daripada ribut, Nabi Daud menyingkir dari kerajaan Thalut. Dia sembunyi di atas bukit, Pak. Begitu Thalut memburunya, kecapean tertidur di bawah bukit. Turun Nabi Daud dari atas, diambilnya busur panah mertuanya ini, ditusukkannya di depan hidung mertuanya. Terbangun mertuanya. Apa kata Nabi Daud? Kalau aku ada ambisi untuk mengambil kekuasaanmu, amat mudah bagiku untuk membunuhmu. Itulah yang membuat Thalut sadar, kemudian mengundurkan diri dari kerajaan, maka naiklah Daud menjadi raja Bani Israel. Lihat, Pak. Itu bahayanya kekuasaan nih, Pak. Nggak usahlah sekelas raja lagi, Pak. Sekelas RT RW aja, Pak, ya. Udah pakai kampanye kita, Pak. RT RW baru tuh, Pak. Saya ingat dulu, Bu, di pasar Mambo ini diangkat jadi RW Pak, KTP Rumbai Pak, sebetulnya kan itu udah salah tuh Pak ya, cuman tanpa lawan Pak, main duduk adanya masyarakat, kok Ustadz jadi RW di sini. Awalnya ndak ada ambisi apa-apa Pak, biasa aja Pak. Setelah kekuasaan mau berakhir Pak, bangkit sayang Pak. Itu RW baru tuh Pak. Potong pajak gajinya tuh Pak ya, 3 bulan 1,5 waktu itu. Itu aja Pak, udah mulai. Awalnya ndak ada ambisi Pak. Udah mau berakhir ada terasa Bu, ada terasa ingin pengen jadi lagi Pak. Syukur KTP ndak berubah Bu. Jadi ndak bisa lagi Pak. Itu sekelas RW. Ada lagi Pak, pengurus masjid abadi Pak di Pekanbaru ini. Ndak mau diganti. Itu ada juga tuh Pak. Sayang dia mau melepas tuh Pak, bukan karena uang, pokoknya enggak mau aja lepas. Jadi kekuasaan tuh Pak bisa merubah orang, orang baik bisa berubah menjadi jahat karena kekuasaan. Jadi enggak bisa kita bilang Pak, kenapa orang keras betul mau menjadi ini, menjadi itu. Beda Pak, lain rasanya itu. Dia tidak melulu masalah uang. Ada orang nih yang ingin popularitas, ada orang yang memang ingin mengabdi. Cuman secara umum orang baik bisa berubah menjadi jahat karena kekuasaan. Nah itulah Fir'aun juga Pak. Gara-gara kekuasaan keluarlah maklumat Fir'aun. Awasi semua perempuan Bani Israel yang hamil. Siapapun yang lahir anak laki-laki bunuh. Jadi semua dibunuh Pak. Kemudian apa kata menterinya setelah beberapa tahun berjalan, Raja, kalau kita bunuh orang Israel ini semuanya, siapa yang jadi pembantu kita nanti? Ini udah pada tua-tua, ini semua kita bunuh. Siapa nanti yang jadi pembantu kita lagi? Jadi apa menurut kalian? Kalau menurut kami Tuan, kita selang-selingkan aja lah mulai sekarang. Tahun ini kita bunuh, tahun besok kita biarkan hidup bayi laki-laki. Besoknya gitu juga lagi tahun depannya. Setuju. Nabi Harun lahir ketika bayi laki-laki tidak dibunuh Pak. Lolos Nabi Harun. Malangnya beberapa tahun kemudian Nabi Musa lahir pas giliran bayi laki-laki dibunuh. Tapi itulah Pak, kuasa Allah yang tidak bisa dibendung. Ibu Nabi Musa tidak diketahui kehamilannya. Jadi begitu dia melahirkan, apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Diilhamkan oleh Allah itu bayi letakkan di dalam peti, tapi bukan dihanyutkan Pak, diikat pakai tali. Jadi setiap kali misalnya Nabi Musa ini haus, tarik, kemudian disusukan. Setiap kali haus nanti ditarik lagi, disusukan, dilepas lagi. Jadi bukan dihanyutkan Pak. Kapan ibu Nabi Musa tahu bayinya haus? Nah inilah keajaiban seorang ibu yang menyusui anaknya secara langsung. Kemanapun seorang ibu pergi, dia pasti tahu kapan bayinya haus. Betul enggak Bu? Itu keajaiban Pak. Kemanapun seorang ibu pergi yang sudah menyusukan anaknya langsung, pasti dia akan merasakan kapan bayinya haus. Mau kemana aja dia Pak. Berpisah negara pun tetap seorang ibu kandung yang menyusukan bayinya, dia akan terasa kapan bayinya haus. Tapi kalau misalnya seorang ibu memberikan anaknya susu sapi, maka keajaiban ini akan hilang. Cuman susu sapi bergetar jadinya sekarang Bu. Tahu dia anaknya haus. Maka sapilah sekarang ini Pak yang sering bergetar. Makanya setiap Idul Adha itu Pak, ramai anak-anak ingin menengok sapi itu Pak. Karena apa? Dia tahu ini labang sama aku yang menyusukan aku sedari aku kecil. Kemudian Pak, kali ini malang Bu, terlepas Pak, karena kaget ibu Nabi Musa ada yang datang, ditaruhkan di dalam peti, lupa mengikatnya, hanyut. Nabi Musa begitu cemasnya, Pak. Dia panggil kakak Nabi Musa, Maryam, kakak perempuan Nabi Musa. Cepat kau iringi dari daratan. Kemana sampainya peti itu? Wah, diikutlah oleh Maryam dari darat. Kaget ibu Nabi Musa, Pak. Apa kata Maryam? Ibu, ternyata peti itu sampai di dapur istana Fir'aun. Panik ibu Nabi Musa, Pak. Kepanikan ini tergambar dalam surat Al-Qasas ayat 10 sampai 13. Wa asbaha fuadu ummi Musa, langsung kosong hati ibu Nabi Musa, Pak. Jadi ibu Nabi Musa ini sampai ingin membocorkan rahasia itu, Pak. Tapi Allah memberinya kekuatan. Itu di dalam surah Al-Qasas sampai akhir ayat. Jadi ditahan oleh Allah hati ibu Musa, jangan sampai disebutkan, jangan sampai diomongkan. Akhirnya bisalah bertahan, Pak. Nah, kejadian Nabi Musa kecil ini sampai di istana Fir'aun, alhamdulillahnya siapa yang menjumpainya, Bu? Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Istri Fir'aun ini, Pak, sangat dicintai oleh Fir'aun. Untuk mendapatkan Aisyah ini, Pak, ya, diadakan Fir'aun kontes kecantikan se-Mesir, Bu. Semua perempuan muda dipaksa ikut, mau suka atau tidak. Jadi yang pertama kali menggelar kontes kecantikan perempuan adalah Fir'aun, Pak. Sampai kini masih bertahan ajaran Fir'aun ini. Nah, setelah melalui proses penyaringan yang cukup ketat, menanglah Aisyah binti Muzahim. Datang Haman menemui orang tua Aisyah. Selamat Bapak, Ibu, anak Bapak Ibu terpilih menjadi istri Tuhan kita Fir'aun. Kata ayah dan ibu dari Aisyah, langsung saja ngomong sama dia. Maka Haman langsung ngomong ke Aisyah, Aisyah, selamat untukmu, kau akan menjadi istri Tuhan kita Fir'aun. Apa kata Aisyah? Tidak. Aku tidak akan pernah mau menikah dengan laki-laki yang mengaku dirinya Tuhan. Melawan Aisyah nih, Pak. Jadi dari sini kita bisa mengetahui, Pak, tidak semua perempuan yang bisa kita jengkali pakai harta, Pak. Tapi dulu, Pak, kalau sekarang enggak lagi, Pak. Susahlah kalau cari yang betul-betul kokoh. Bayangkan, Pak, ada suami lambat pulang, kena marah sama istrinya, Pak. Kurang ajar abangnya udah tua, tidak berubah juga kelakuan. Pulang lambat, aku telepon tidak diangkat, WA, checklist, macam-macam kata-kata istrinya, Pak. Suami diam aja, Pak. Dibukanya aja dompet, Pak. Minta maaf abang, tadi ada kerja lupa lah abang ngasih tahu. Cemas adek bang, abang lambat pulang, berubah, Pak. Nah, jadi itu kadang susahnya itu. Jadi, Pak, Aisyah tidak mau, Bu. Dipaksa nikah sama Fir'aun, tidak mau dia, Pak. Aku tidak akan mau menikah dengan Fir'aun. Aku tidak pernah menganggap dia Tuhan. Haman ini provokator, Pak. Pergi dia ke Fir'aun, Raja, Aisyah bukan saja tidak menerimamu, bahkan dia memaki-makimu, Raja. Sakit hati Fir'aun, Pak. Karena dia penguasa, dia merasa dia kaya, rasanya tidak mungkin ditolak orang. Ini perempuan miskin nolak dia, Pak. Apa kata Fir'aun? Tangkap ayah dan ibu Aisyah, bawa kemari. Anak tidak mau, ayah ibu yang disiksa, Pak. Setelah ayah ibu Aisyah mengalami penyiksaan yang sangat berat, baru kata Fir'aun, jemput Aisyah, pertemukan dia dengan orang tuanya. Begitu ketemu dengan orang tuanya, anak mana yang tidak menangis, Pak, melihat ayah ibunya habis disiksa oleh Fir'aun. Apa kata Aisyah? Mengapa kau siksa seperti ini ayah dan ibuku, Fir'aun? Karena kau tidak mau menikah dengan aku. Kalau kau mau menikah dengan aku, Aisyah, apapun yang kau minta akan aku kabulkan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Akhirnya Aisyah karena sayang kepada orang tuanya, Pak. Oke, aku mau menikah denganmu, Fir'aun. Tapi ada beberapa syarat yang harus kau penuhi. Yang pertama, bangunkan rumah megah untuk kedua orang tuaku di tepian sungai Nil. Maksudnya sebetulnya mempersulit, Pak. Rupa Fir'aun mengiyakan, Pak. Oke, mudah bagi aku tuh. Aku bangunkan rumah megah untuk kedua orang tua kau di tepian sungai Nil. Yang kedua, beri ayah dan ibuku pengobatan terbaik untuk bisa sembuh luka-lukanya. Oke, aku lakukan. Masih juga bisa juga, Pak. Akhirnya yang ketiga yang paling berat, Bu. Kau boleh menikahi aku. Kemanapun ada acara kau boleh bawa aku. Tapi jangan pernah menyentuh tubuhku dan tidur bersama aku. Itu syarat yang paling berat, Pak. Oke, kata Fir'aun, aku jalan sama kau aja bangga gue ya. Ah, tuh bayangkan, Pak. Orang kalau udah jatuh cinta, Pak, setinggi apapun titelnya pasti jadi bodoh, Pak. Enggak ada enggak. Orang kalau udah jatuh cinta sama perempuan jadi bodoh. Perempuan udah terlalu cinta sama suami jadi bodoh. Saya sering ditampar suami saya, Ustaz. Sudah tuh bagaimana, Bu? Ah, itulah Ustaz. Ndaklah tercium ketiak abang sampai sore, lainlah rasa hati ini, Ustaz. Ih, sakit hati dengarnya, Pak. Cobalah, Bu, berapa kali kita mendengar orang berantem sama suaminya. Kita yang kesal dengarnya, dia bersatu balik, Pak. Dia cerita juga, Pak. Ah, sudah tuh dia sudah bertengkar macam-macam, kan mau bercerai. Gimana cara menggugat ini ke pengadilan? Ah, udah macam-macam, Bu. Ah, sore baik balik, Pak. Awak yang emosi jadinya, dia baik balik. Jadi kadang, Pak, tidak perlu didengarkan betul, Pak. Siapapun yang cerita sama Pak, baik dia menceritakan istrinya, tidak tahan aku sama istri aku. Udah diam aja, Pak, dengar aja, tidak ada tuh, Pak. Nanti baik balik tuh. Karena orang kalau udah jatuh cinta, bodohnya datang. Fir'aun aja yang udah ngaku Tuhan, Bu, ah, jatuh cinta sama Aisyah, Pak. Bodoh tiba, Pak. Tidak mau dia nyentuh. Dan Fir'aun komitmen, Pak, nggak pernah menyentuh Aisyah dan tidak pernah tidur bersama Aisyah. Tapi setelah beberapa tahun, Pak, mulai terasa rugi Fir'aun. Duit aku habis sama anak nih, megang tak dapat. Ah, mulailah, Pak, Fir'aun mulai menggoda Aisyah. Aisyah memohon pertolongan kepada Allah. Doa Aisyah inilah diabadikan Allah dalam surat At-Tahrim. Rabbi bni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumaz zalimin. Ya Allah, bangunkan rumah di surga untukku yang paling tinggi. Selamatkanlah aku dari kejahatan Fir'aun. Selamatkanlah aku dari kejahatan orang-orang zalim. Inilah doa yang selalu dibaca Aisyah, Pak, sehingga dia selamat dari godaan Fir'aun. Tidak jadi Fir'aun pun memegang dia, Pak. Tidur bersama dia pun tidak pernah. Nah, dia yang ketemu bayi Nabi Musa kecil di belakang istananya, Pak. Dia gendong, nampak sama Fir'aun, Pak. Bayi Bani Israel, bunuh. Ditatap Aisyah mata Fir'aun, Pak. Kalau yang ini jangan. Entah mengapa jatuh sayangku ke dia. Ah, suka-suka kau lah, Aisyah. Kau mau pelihara-pelihara. Takut, Pak. Fir'aun takut sama istri itu, Pak. Jadi kalau ada bapak marah-marah sama istri, lebih bapak dari Fir'aun berarti, Pak. Fir'aun sayang dia sama Aisyah, Pak. Itu gunanya kita belajar sejarah nih, Pak. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah? Sejarah adalah tentara Allah untuk menguatkan jiwa. Karena sejarah itu pasti berulang, Pak. Dia akan berulang. Nah, jadi kemudian, Pak, ya, dari mana Fir'aun tahu itu bayi Bani Israel? Ah, tentu itu pertanyaannya, Pak. Bentuk bayi sama semuanya. Kenapa Fir'aun tahu? Di masa Fir'aun itu, Pak, sihir sedang menjadi-jadi, Pak. Sihir sedang sangat kuat. Ingat saya kejadian perang saudara antara Dayak dan Madura. Jadi apa kata orang Madura ketika diwawancara? Saya padahal sudah menikah dengan orang Dayak. Saya tahu bahasa Dayak. Saya bisa bergaya seperti orang Dayak. Tapi mertua saya mengatakan, lari kau dari sini. Bagaimanapun kau menyamar, kami akan bisa menemukanmu. Jadi mereka itu, Pak, suku Dayak pedalaman itu, Pak, ada minyak sihir yang kalau mereka perang dengan suku apapun, Pak, di jampinya suku apa yang mereka cari nanti ditempelkan di hidung, Pak. Itu ratusan meter tercium, Pak, yang mana Madura dan tidak. Makanya tidak bisa lolos waktu itu, Pak. Dihadangnya bus di tengah jalan, Pak. Tahu dia yang mana Madura dalam bus itu, Pak. Turun, makanya banyak mati dibuatnya, Pak. Itu bahaya sihir itu, Pak. Fir'aun gitu juga, makanya dia tahu ini bayi Bani Israel. Bunuh katanya. Tapi ketika Aisyah membujuknya, luluh Fir'aun, Pak. Adalah kau peliharalah, nak masalah. Setelah itu Pak, menangis kejang bayi Nabi Musa ini Pak, menangis karena mau nyusu. Disusukan oleh perempuan istana yang sedang menyusukan anaknya. Itulah keajaiban Allah Pak. Tidak mau, siapa saja disusukan tidak mau. Ini skenario Allah. Kepada siapapun disusukan tidak mau. Maka dibawa ke pasar. Sampai di pasar diumumkan oleh Aisyah, siapa yang bisa menyusukan bayi ini dan dia diam, akan kuberikan penghidupan yang layak, aku berikan upah yang besar. Pas ada kakak Nabi Musa perempuan di sana Pak, langsung dia nyamar. Apa kata dia? Hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahum nasihun. Itu terdapat dalam surah Al-Qasas 12. Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahli bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya? Oh, mau, kata Aisyah. Dibawalah oleh kakak Nabi Musa ke rumah mak kandung Nabi Musa. Ah, coba sama ibu nih. Disusukan oleh ibu Nabi Musa tuh mau Pak. Bu, kalau begitu tinggal aja di istana saya. Tidak, saya punya suami, punya anak. Pokok setiap bayi ini haus bawa aja kemari. Ah, lihat Pak. Karena ibu Nabi Musa sabar, dikasih Allah cobaan, akhirnya cobaan berat itu berbalik menjadi kebaikan Pak. Udahlah dapat ketemu anak kandung, menyusukan anak sendiri, dapat pula duit banyak Pak. Jadi Pak ya, ingat, kalau Bapak udah menjadi orang yang rajin ibadah, apapun keburukan yang Bapak alami pasti berakhir baik Pak. Dengan syarat sabar, jangan mengeluh, jangan bikin status di WA, jangan curhat sama kawan. Ah, udahlah tuh Pak. Ini tidak dibayar orang utang Bu, dibuatlah status dewa. Ingat kau ya, di akhirat nanti kau yang mencari aku. Tentu orang bertanya, siapa utang bang? Ini ya, janji 2 bulan, dah 3 bulan, habis pertolongan Allah, habis. Tapi kalau kita diamkan aja Pak, sabar. Kan itu maka kata orang Bu ya, kalau kita menghutangkan orang uang, butakan mata sebelah, siap untuk tidak dibayar. Kalau enggak jangan hutangkan orang. Tapi kalau siap Pak, Allah akan ganti sebanyak uang yang kita berikan setiap hari selama dia belum bisa membayarnya. Kalau kita tahan. Tapi rata-rata Pak tidak tahan Pak, apalagi kalau jumlahnya besar. Makanya Pak dikira-kira juga minjamkan orang. Misalnya minjam 100 ribu, kasih aja lah 20, tidak usah ganti lagi. Ah, gitu aja lagi Pak, daripada kita tidak sanggup. Ah, Nabi Musa Bu, kaya ibunya jadinya, menyusukan anak sendiri Pak. Lama kelamaan Fir'aun tidak bisa menahan hatinya Pak. Timbul sayangnya kepada Nabi Musa. Ah, tidak bisa dipungkirinya Pak. Diam-diam Pak, diagah-agahnya bayi kecil ini Pak. Kuji-kuji, bajaknya main-main Pak. Pas dia mau mencium Nabi Musa, ditarik Nabi Musa kecil jenggotnya Pak. Salto Fir'aun langsung Pak, tersungkur. Karena apa Bu? Satu Nabi Musa dewasa kekuatannya sama dengan 10 orang laki-laki Pak. Berarti bayinya sama dengan 1 orang laki-laki dewasa. Maka tersungkur Fir'aun Pak, berputar dibuatnya, langsung dicabut Fir'aun pedang. Berarti inilah bayi Bani Israel yang ada dalam mimpi aku nih. Waktu dia mau pancung Pak, berlari Aisyah, jangan, berhenti Pak. Otomatis Pak, berhenti pedang itu langsung. Kenapa kau membunuh dia? Tarik jenggot aku Aisyah, salto aku dibuatnya. Mana pula mungkin anak kecil nih. Kau nak nampak kau tadi, kau nak di sini. Aku yang merasakan, terbalik aku tadi. Pokoknya mau aku bunuh anak nih, tidak ada cerita. Tidak, ginilah, kita ujilah. Taruh kurma sebutir, taruh batu bara sebutir yang sudah panas. Kalau sempat dia berakal, pasti dia pilih kurma. Tapi karena dia masih anak-anak, pasti yang dia pilih bara api. Ngeri Aisyah mengambil keputusan Pak. Ternyata Nabi Musa kecil mengambil bara api, dimasukkannya ke mulutnya. Itulah yang menyebabkan lidah Nabi Musa terbakar sehingga sulit untuk bicara Pak. Itulah awal Nabi Musa itu tidak bisa bicaranya lancar. Jadi kadang Bu, Allah memberikan kepedihan kepada kita Pak, untuk menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Bapak mau ke masjid Pak, tersungkur Pak. Jangan Bapak mengeluh, apalah sakit hati Allah nih sama aku ya. Padahal mau ke masjid, jatuh juga Pak dibuatnya. Rupanya Allah ingin menyelamatkan Bapak Pak. Kalau sempat pada saat itu Bapak lolos, bukan Bapak ditabrak mobil atau terjadi hal-hal yang lebih parah Pak. Jangan pernah kita ngeluh Bu. Saya ingat Pak, mau ke daerah Lawangan Daleh di Matur Pak. Sampai di Kelokan Fanta, mogok total mobil Pak. Air radiator tidak panas, mobil tiba-tiba berhenti, agak kusut muka turun tuh Pak, buka kap tuh. Rupanya jatuh bukit di parit panjang itu Pak. Kalau sempat mobil itu tadi hidup, berarti saya persis di bawah reruntuhan itu. Jadi jangan pernah kita menganggap Allah ini jahat sama kita Pak. Jadi musibah kecil kadang Allah beri ke kita untuk menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Setelah Nabi Musa remaja, ini terdapat di dalam dekat halaman 483 Pak. Dia main keluar istana Pak, nampak dia orang Bani Israel sama orang Mesir kelahi. Datang orang Bani Israel, Musa, kita sekampung Musa. Kau lahir dari rahim orang kami, bantu kami Musa. Datang orang Mesir, Musa, memang mereka yang melahirkan kamu, tetapi yang membesarkan kamu dan membuat kamu hidup senang adalah orang kami. Gitulah Pak, saling menceritakan kebaikan sendiri. Nah inilah bahayanya primordial nih Pak, kalau kesukuan kita terlalu tinggi Pak. Akhirnya Nabi Musa dipilihnya membantu sukunya Pak, Bani Israel. Nah ini kesalahan Nabi Musa Pak. Jadi kita ini Pak, jangan sampai sama seperti orang jahiliyah. Prinsip orang jahiliyah, mau benar atau salah yang jelas bela saudara kita dulu. Itu prinsip orang jahiliyah Pak. Kalau kita jangan seperti itu, salah pun saudara kita tetap salah, tidak bisa kita bela. Nah jadi inilah Pak yang takutnya kita Bu, kesukuan inilah yang bahaya. Sampai ini jadi pameo Pak. Orang mana menantu ibu? Orang kita Bukit Tinggi, Minang ya Bu ya. Iya, jangan semua orang Minang lagi Bu. Orang Minang itu kurung mau di luar, terimpit mau di atas. Apa semua orang Minang seperti itu Pak? Akan jadi seperti itu Pak, karena kesukuan yang tinggi ini. Saya pernah sedang menyabit rumput Pak di Rumbai, dekat rumah waktu saya tinggal di sana. Saya duduk Pak, datang tetangga saya orang Jawa. Ustadz pasti orang Melayu katanya. Dari mana Bapak tahu? Orang Melayu ini nebas rumput tengoknya ke belakang Ustadz, udah banyak duduk dia lagi rumput. Memang iya Pak, begitu saya Pak. Malu saya Pak, tertangkap tangan saya, memang begitu. Memang kalau orang Jawa gimana Pak, kalau kami nyabit rumput Ustadz, kami tengok ke depan, masih banyak lagi, jadi kami tidak berhenti. Jadi pameo jadinya Pak. Jadi kesukuan-kesukuan seperti ini Bu, jangan sampai menjadi hinaan. Orang ini tidak boleh nikah sama orang ini tidak boleh suku ini, suku payah jadinya Pak. Di mana-mana pun suku ini Pak, yang baik tetap baik, yang buruk tetap buruk. Mau suku apapun dia. Jadi jangan sampai kita ada pembatasan seperti orang jahiliyah. Mau sama siapa aja menantu Bapak besok Pak, asal dia taat beragama, baik akhlaknya udahlah, nikahkanlah sama dia. Tidak usah tunggu-tunggu yang lain. Nah jadi ditinju Nabi Musa lah Pak, orang Mesir ya. Lupa dia kekuatannya double Pak. Mati di tempat Pak, rasa ditumbuk kereta api mungkin orang tuh ya. Tinju ya Pak, mati. Nabi Musa pun tidak menyangka Pak, bahwa orang yang akan ditinjunya ini mati. Menyesal betul Nabi Musa Pak. Doa Nabi Musa ini dalam surah Al-Qasas ayat 15. Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli faghafarolahu innahu huwal ghafurur rahim. Ini adalah perbuatan setan. Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Jadi diakui Nabi Musa Pak, dia salah membela sukunya, bukan membela yang benar. Dan kedua suku ini saling menceritakan kelebihannya masing-masing. Ini yang harus dihindari Bu. Kemudian apakah Nabi Musa yang kuat ini berani melawan Fir'aun? Tidak Pak. Makanya kita jangan konyol. Betul gaya Nabi Musa nih Pak, melarikan diri dia Pak. Orang kan ada kalau berpikir Pak, sekuat tuh Nabi Musa ngapa dia lari? Itu yang bagus tuh Pak. Ada orang pemilihan security, Pak, sering kena jebakan pertanyaan dari interview itu, Pak. Kalau datang perampok 5 orang, apa yang kamu lakukan? Karena dia ingin kerja, Pak. Saya lawan, Pak. Ah, bodoh kamu nih, nggak lulus. Tanya satu lagi, kamu kalau datang perampok 5 orang, apa kamu lakukan? Lari, Pak, nyari bantuan. Ah, ini yang betul. Ah, jadi jangan konyol, Pak. Nabi Musa lari, Pak. Tahu dia dicari Fir'aun, lari Nabi Musa. Tidak ada uang, pakaian hanya selembar di badan, lari, tidak tahu arah tujuan. Ini terdapat dalam surat Al-Qasas 22-24. Pokoknya dia mengarah kemana aja, Pak. Sampai ke Madian. Di tempat Nabi Syu'aib. Jadi Nabi Syu'aib, Nabi Musa satu zaman, Pak. Cuma Nabi Syu'aib senior, Pak, udah tua. Sampai di Madian, Nabi Musa berteduh di bawah sebuah pohon. Perut lapar, Pak, karena tenaga sebesar Nabi Musa tuh makan agak banyak sedikit, Pak. Perut lapar, tapi tidak ada yang bisa dimakan. Uang tidak ada. Duduk aja di situ, Pak, sambil berdoa, "Ya Allah, aku menginginkan kebaikan darimu. Aku menginginkan kebaikan darimu." Itulah Nabi Musa, Pak, berdoa. Tidak ada dia yang bilang ke orang, "Aku lapar." Tidak ada, Pak. Dia minta ke Allah, "Ya Allah, aku memohon kebaikan darimu." Kebaikan yang dimaksud Nabi Musa, makan. Dia pengen makan. Terperhatikan oleh Nabi Musa, Pak, ada 2 orang perempuan sedang mengantri memberi minum ternak. Tapi karena banyak laki-laki, tidak bisa dia ikut di sana. Dilihat oleh Nabi Musa, maka Nabi Musa datangi kedua perempuan ini. "Dari tadi aku perhatikan kalian di sini, kenapa? Kami mau ngasih minum ternak, cuman laki-laki ramai, tidak bisa. Kalau begitu sini aku bantu," kata Nabi Musa. Ah, ini laki-laki tulus, Pak. Diangkat Nabi Musa batu besar, Pak, keluar air di bawahnya. Dikasihnya minum ternak perempuan ini semuanya sampai kenyang, ditutup Nabi Musa lagi air itu. Dikasih oleh Nabi Musa ternaknya, Nabi Musa duduk balik, Pak, di tempat dia berteduh tadi. Itu laki-laki sejati, Pak. Tidak ada dia sudah nolong tuh, "Adek di mana tinggal? Kalau ada apa-apa cari aja, abang duduk sini. Abang nolong-nolong ini udah biasa, abang." Ah, itu kan biasa seperti itu, Pak. Ah, kalau ada berapa nomor WA, Adek? Payah, Pak, jadi laki-laki tulus tuh. Tidak mudah, Pak. Dan ini terbukti, Pak. Waktu saya Ustadz Ferry Derham halakoh di Jalan Paus, Pak, di halaman rumah. Sedang serius ngaji, Pak, jatuh perempuan cantik, Pak, dari atas Honda, masuk dalam paret, kena tinggal kan kami, Pak, berlari semua nolong, Pak. Ada yang ngangkat, ada yang nyiram air, ada yang ngasih minum. Terdiamlah kami berdua, Pak. Setelah itu duduk, kan memang ini yang Ustadz ajarkan, kita harus cepat tanggap kalau ada terjadi apa-apa. Allah Maha Kuasa, Pak. 2 minggu kemudian ada nenek-nenek jatuh dari sepeda, nggak ada yang bergerak satupun, Pak. Ah, kalian kemarin kalian bilang kalian cepat tanggap, tuh nenek-nenek jatuh tidak ada kalian yang lari satupun. Waktu pertama sampai tanggal-tanggal tali sendalnya lari, Pak, nyelamatkan perempuan itu. Coba lihat, Bu, orang jualan ada, saya perhatikan satu, Pak, orang jual bubur ayam cantik, Pak, perempuan ini sebanyak-banyak laki-laki makan situ, Pak, dari mulai anak muda sampai orang tua, Pak. Saya ndaklah, takutlah saya, Pak, betul mau enggak, Pak, orang ramai, Pak. Ah, jadi payah nyari waktu. Bapak tahu, Pak, ramai orang makan situ, Pak. Entah enak bubur ayam itu tanda, saya rasa standar lah, Pak. Ramai, Pak. Makan sebentar, duduk lama, Pak. Pokok penuh terus tempat dia tuh. Rupanya mungkin anak tuh entah kemana, maknya gantikan, Pak. Kasihan nengok, Pak, lama mak duduk, Pak. Tidak ada orang beli, Pak. Ah, jadi memang susah nyari orang tulus tuh, Pak. Kalau nengok orang tulus belanja di Arab Saudi lah, karena yang jaga toko kan laki-laki semua, Pak. Baru tulus tuh, Pak. Karena tidak ada perempuan yang jaga toko. Di mall tidak ada perempuan yang jaga toko. Atau baru tulus orang belanja, Pak. Tidak ada gara-gara, "Oh, itu cantik," itu tidak ada. Nah, jadi, Pak, Nabi Musa habis nolong duduk balik. Nah, yang 2 orang perempuan ini galau jadinya, Pak, karena sikap Nabi Musa tuh, Pak. Jadi kalau bapak tulus, Pak, ndak mandang tua perempuan, Pak. Ah, tapi ini janganlah bapak amalkan loh, Pak, ya. Tunggulah dulu. Karena nanti berkasuslah kita nanti jadi ini, Pak. Karena apa Pak? Ternyata kalau laki-laki itu acuh, santai, perempuan galau dibuatnya Pak. Ceritalah kedua anak Nabi Syu'aib ini kepada ayahnya. Ayah, kami tadi ngantri ayah ngasih minum ternak itu. Ada laki-laki itu kuat ayah, dan dia bisa dipercaya. Karena dia tidak mengganggu Pak. Dikasih yang minum ternak, diangkatnya batu itu ayah. Apa kata Nabi Syu'aib? Susul dia, katakan ayah memanggilnya. Ah, senang hati anak Nabi Syu'aib Pak. Jalan, wahai saudara, ayahku menunggumu di rumah. Datanglah ke rumah. Apa kata Nabi Musa? Jalanlah engkau di belakangku, biar aku yang di depan, untuk menjaga pandangan mata Pak. Ah, itu Pak. Nabi Musa tidak mau dia jalan seiring, atau perempuan yang di depannya. Ah, disuruhnya di belakang. Karena apa Pak? Kita laki-laki ini itulah yang paling payah Pak, menjaga mata ini Pak. Bapak setaat apapun ibadah Pak, berhenti Bapak di lampu merah, ada perempuan seksi di depan, zikir apa yang tidak mempan lagi itu Pak. Tidak akan mempan. Apa mau Bapak baca? Auzubillahi minasyaitonirrajim, tidak bisa Pak. Jalan satu-satunya harus melangkaui dia. Kalau tidak belok aja kiri lagi Pak. Kalau tidak bisa Pak, tidak mempan lagi Pak. Ada suami istri boncengan Bu di lampu merah Polda itu. Di depannya guru senam aerobik Pak. Lama Bapak tuh nengok Pak. Dicubit sama istrinya Pak. Mentel Abang, ini orang ramai ini ya, bikin malu Pak. Salah sangka kalau Abang nengok kantor gubernurnya, enggak kan itu Abang tengok, aduh, malu lah dia Pak. Emang payah Pak. Jaga pandangan mata itu ngeri Pak. Rumit itu, bukan mudah. Lihat dalam sejarah Abdah bin Abdurrahim, mujahid Islam, penghafal Quran. Banyak orang Romawi mati di tangannya Pak, di pedang dia. Masih berdarah pedangnya lagi. Mengepung benteng orang Romawi. Pakai apa orang Romawi memancingnya Pak? Pakai perempuan. Bolak-balik perempuan di benteng itu cantik Pak. Tidak tahan Abdah di luar, disuratinya perempuan itu Pak. Bagaimana supaya aku bisa memiliki dirimu? Kata perempuan ini, tinggalkan agamamu, aku akan menjadi milikmu. Murtad Pak, penghafal Quran tuh Pak. Itu sejarah kelam umat Islam. Seorang penghafal Quran murtad gara-gara ingin memiliki perempuan. Ah, jadi hati-hati betul Pak. Nah kemudian Pak, datang perempuan ini menjemput Nabi Musa. Kemudian dia berjalan di belakang, Nabi Musa di depan. Ah, Nabi Musa menjaga pandangan matanya. Sampai di rumah Nabi Syu'aib, diinterogasi Pak. Kenapa kau sampai kemari? Kau dari mana? Nah, dijawab semua oleh Nabi Musa. Maka kata Nabi Syu'aib, engkau telah sampai di tempat yang aman. Kalau kau mau, tinggallah kau di sini. Kemudian bekerjalah kau kepadaku 8 tahun, bagus, atau kau cukupkan jadi 10 tahun. Tapi kau nikahilah siapa di antara anakku ini. Nah, jadi kalau dapat bapak menantu miskin tapi orang terpercaya, dia amanah, biar dia kerja sama bapak Pak. Tiru gaya Nabi Syu'aib ini Pak. Tinggal sama dia, kerja sama dia, nikah sama anaknya. Kau mau 8 tahun boleh, mau 10 tahun boleh. Di Pekanbaru ada Pak seorang pengusaha seperti itu. Nampak dia anaknya dapat laki-laki yang bagus kenalannya, orangnya baik, tapi belum kerja, masih kuliah. Mau nikah sama anak saya? Mau, tapi kerja sama saya. Sampai 5 tahun atau 6 tahun. Ah, sampai pula lulus kuliah, sampai jadi pegawai, ah, baru lepas. Jadi ada guna. Kalau enggak seperti itu susah Pak. Dulu ada donatur dia di masjid itu Pak. Banyaklah sumbangan dia di masjid itu. Saya tidak katakan masjidnya. Tapi pikiran duniawi bapak ini masih tinggi Pak. Anaknya jatuh cinta sama imam masjid Pak. Anak bapak donatur nih jatuh cinta sama imam masjid. Bapak tuh tidak mau terima Pak. Ah, karena imam ini secara materi kurang, tapi orangnya baik Pak. Sampai apa kata donatur ini ke ketua masjid, berhentikan dia jadi imam di sini, atau saya tidak nyumbang lagi di masjid ini. Ngeri Pak ancamannya Pak. Rupa ketua masjidnya mantap Pak. Dia kami suka. Kalau bapak tidak suka, bapak tidak nyumbang sini, berarti sampai disitulah rezeki kami sama bapak. Tidak nyumbang pun bapak kemarin tidak apa Pak. Ah, itu Pak kuat pengurus masjidnya Pak. Ngamuk bapak tu pak, dibangunnya masjid di halaman dia pak. Macam adik-beradik lah masjid di situ pak. Sampai sekarang saya jadi korban pak. Imam solat Isya, saya baca sabihis, imam sebelah baca wasamsi. Bertukar layat kami ini pak, karena speaker keluar pak dua-duanya. Saya temenung, dia temenung juga pak. Ganti ayat. Habis itu saya kasih tahu pengurus, kalau azan dan iqomah okelah kita pakai speaker, arahkan keluar. Tapi kalau ada imam di dalam aja lah. Terganggu betul saya tadi. Dia pun terganggu juga tadi. Itu kan sama-sama terdiam kami itu. Lumayan ustaz. Ustaz tahu enggak subuh tadi kejadian? Imam sebelah bilang Allahu Akbar, masjid kita rukuk semuanya. Bayangkan pak. Jadi memang itulah kadang-kadang udah dapat orang baik pak. Kenapa dia keras hati pak? Dapat dia imam nih pak, berapa baik. Tapi memang iya pak, ada ibu-ibu semangat betul cerita waktu itu pak. Saya alhamdulillah lah ustaz, menantu saya yang pertama itu 12 tahun kuliah di Amerika, di Virginia Commonwealth University. Mencong-mencong mulutnya membanggakan tuh pak. Menantu saya yang kedua di Perth, Australia. Sekarang jadi ini menantu saya yang ketiga ini. Menantu saya yang keempat nih ustaz, sedih saya ustaz. Ngapa bu? Ustaz dia itulah pak ya. Pak sedih hati dengarnya pak. Malu dia dapat ustadz itu pak. Padahal bu ya, beruntung dia mendapatkannya. Ada kiai pak nyari menantu, ditanyakan anaknya, kau udah ada enggak suka sama laki-laki? Sudah. Masuk enggak kira-kira dengan kriteria bapak? Masuk pak. Panggil dia, suruh ketemu bapak. Pertanyaan kiai ini apa pak? Kau sholat berjamaah enggak 5 waktu? Iya pak kiai. Kapan kau datang waktu sholat berjamaah? Sebelum azan udah ada di masjid pak kiai. Malam tahajud enggak? Iya pak kiai. Kau bisa jadi menantu aku. Itu aja syaratnya pak, enggak banyak tanyanya. Orang yang rajin tahajud derajatnya akan dinaikkan, bakal senang anak nih. 2 rakaat sebelum sholat subuh aja lebih baik daripada emas dan segala isinya. Berarti dia bakal jadi orang kaya. Sholatnya jamaah, dia datang sebelum waktu sholat. Ini anaknya bagus ini. Itu syaratnya pak. Kalau kita bu pergi ke rumah orang pesta, perhatikanlah pak. Pertama yang ditengok ibu-ibu ini pelaminan pak. Kata menantu kaya, pelaminan biasanya. Itu dunia yang ditengok pak. Tengoklah itu aja miring pasangnya, apanya tuh. Pokok ada-adanya tengok ya pak. Sudah tuh pergi dia ke meja makanan bu, ditengoknya satu-satu pak. Dipakai, dicobanya rendang, keras, macam sendal swallow kerasnya. Tidak pandai orang masaknya nih. Tapi kalau enak pak, diambilnya air gelas aqua tuh pak, dibuang airnya, dimasuk 5 potong dalam tuh, masuk dalam tas. Maka sering kekurangan orang lauk pak kalau pas pesta tuh. Saya nengok pak, kasihan kita bu. Kalau bapak pesta nggak usah di rumah lagi pak, biarlah nyewa tempat pak. Azab bapak pak, percayalah. Yang tukang masak rendang tuh bu ya 5 orang. Tiap nampak anaknya, sini bungkus bapak kau. Habis pak, udah berapa tuh pak? Belum lagi yang di meja tamu tuh pak, diambilnya gelas aqua tuh pak, dibolong dibuang airnya. Masuk berapa potong pak? Maka nggak cukup-cukup lauk kalau di rumah tuh. Tapi kalau bapak siap silakan. Tapi kalau enggak, udahlah daripada kotor nanti sewanya gedung pak. Maka Nabi Syu'aib mengatakan kepada Nabi Musa, udahlah tinggal di sini, menikah dengan anak aku, mau kau cukupkan 8 tahun boleh, 10 tahun boleh. Akhirnya Nabi Musa memilih 10 tahun dia mengabdi kepada Nabi Syu'aib, tinggal bersama Nabi Syu'aib. Nah insyaallah lain waktu akan kita sambung kembali. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.